Sendiri yang dulu biarlah berlalu, kerja bersama hati kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, bekerja bersama hati. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga Diampang. Dering, 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 dering. Seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan reaksiin penampilan terbaru dari kontestan Indonesian Idol Season 12. Yes, yes, kali ini berarti tinggal berapa besar sih? 9 berarti. 9 besar ya. Dan temanya minggu ini itu soundtrack film. Film lama, film baru, semuanya dinyanyiin. Soundtrack film. Kali ini buat yang pertama kita akan reaksiin Salma. Nah, ini mana nih timnya Salma, fans-fansnya Salma. Fans-fansnya Salma, namanya apa ya? I don't know. Iya, kita mau yang tahu fanbase-nya ya. Ya, iya, semuanya iya, iya, yang suka sama Salma, yuk kita langsung aja. Oh, ini pernah ada yang reaksiin abang-abang berdua ini adalah gue waktu apa waktu nonton penampilan Salma. Berarti mereka juga sama kayak kita ya reaksinya ya. Nih, hari ini Salma nyanyiin lagu Zona Nyaman dari 420. Ini seperti apa ya penampilan Salma? Ini lagu ini kan benar-benar kayak lagu yang ringan gitu ya kan. Tapi harus punya soul banget. Soulnya harus punya banget ya. Sedangkan Salma karakternya kan kayaknya sama lagu ini agak berbeza gitu ya. Nah, kita lihat sajalah Salma gimana ngeeksekusi lagu ini. Yes, betul sekali. Buat kalian enggak perlu eksekusi apa-apa. Hanya tombol subscribe aja. Udah selesai. Yuk, langsung aja kita lihat penampilan Salma Zona Nyaman. Dimundurin gitu. Oh, dibalik ya, di reverse ya. Terlalu cinta dari Rosa ini punya cerita. Jadi kita bikin ada tantangan bikin panggung gitu dan sepupuku nyanyi. Lagu ini lah yang dinyanyikan sama sepupu aku dan akhirnya aku belajar pada lagu ini. Apa tahunya aku minta manisuannya sama Pak Deku. Akhirnya dikasih terus aku belajar sama itu. Next! Ini Paramo! Ih, ngeri ya woy, ngeri memang sama ini. Lalu sendiri. Main apa ini? Enak banget tuh di seperti itu. Oh. Wow, sumpah aku gak nyangka banget bahwa dia bakal nyanyiin lagunya seperti ini. Dan ya memang kan lagu aslinya ini tuh benar-benar kayak bercerita banget ya, gitu kan. Santai ya, nyanyiinnya gitu ya. Bernyanyi syahdu. Nah, gitu itu dia. Di sini Salma juga mengeksekusinya seperti itu dengan caranya dia. Zona Nyaman.
Oh, wow. Aku tuh baru sadar deh, suaranya Salma ini kalau kalian dulu penonton Avi, kira-kira mirip gak sih sama Mawar? Oh iya, serak-seraknya gede gitu iya. Suaranya. Iya gak sih? Aku panggil lagu ini baru kan. Kok ini kayak suara Mawar Avi ya? Bulangin suaranya. Iya. Mungkin anak-anak yang zaman sekarang enggak, ini coba kalian cari. Kalian coba cari Mawar Avi. Mungkin enggak mirip, cuma kayak hampir gitu. Hampir colornya. Iya, colornya hampir sama gitu. Enggak mirip tapi iya, colornya sama gitu mereka tuh. Ini masih santai. Sama ya, sama originalnya original. Belum diapa-apain loh. Kita masih tunggu ya nih. Hai. Lagu ini memang kalau kita nyanyiinnya enak ya, pasti badan kita tuh kayak otomatis ikut sama beatnya gitu. Iya benar banget. Kita ikut enjoy gitu. Kalau nyanyi enak ya, kalau nyanyi yang sok-sok dibagus-bagusin, sok-sok dimadu-madu pasti kita, ih kok gak cocok. Iya benar-benar. Tapi ini sama cocok banget. Yes. Kemana-mana tuh memang enak banget karena tipe lagunya kayak gini, musiknya gini, nyanyinya santai ya. Benar-benar. Jadi enak sambil kayak kita bercerita aja, notasinya tuh beda-beda, intonasinya tuh beda-beda. Yes. Bilang bawahnya, aduh, pinter banget gitu ya, nggak harus ke atas terus memang gitu ya, kalau bisa terendah enak. Ini musikalitasnya oke. Okay. Yes, benar banget. Modulasi ya. Jujur li ya, setelah ref yang tadi, setelah ref sebelum modulasi ini, aku ngerasa kayak, oh iya enak, tapi kok belum ada something-nya yang gitu ya. Tambah boom yang ya. Kita boom, ternyata wow, dibikin modulasi. Dan nice. Tepat banget loh nadanya. Yes, itu dia. Tembakannya pas modulasi. Modulasi kan kadang kita susah ya. Tembak nadanya kalau enggak ada pemancingnya. Bisa kan ikut train. Nah, kalau ini harus benar-benar tahu banget naik nya berapa kita yang mulai sendiri gitu ya. Kalau beda sama musik udah pelan, halus. Ovation semua juri. Enggak, aku enggak terima.
Belum kenyang, belum ya. Belum kenyang. Lagi gitu ya. Enak banget, ya. Sumpah. Ih, gila, enak banget. Wah. Sumpah ini gak terima, aku cuma sependek ini doang. Saat kita lagi menikmati seenak-enaknya. Kita lagi kelar kentang. Kita lagi di zona nyamannya, lagi sayang-sayangnya, udahan gitu kan. Gak mau. Gila sih, sumpah. Ibaratkan begitu, ya kan. Tapi benar sih, dia nyanyinya tuh santai banget. Nyanyinya kayak ngalir gitu. Betul. Aja, nggak yang dibuat-buat nyanyinya, improve-improve-nya juga cantik, ciamik ya, banget. Dan apa namanya, aransemennya juga menurut aku nggak maksa, nggak menghilangkan jati diri lagu ini gitu ya, ya kan? Iya, aransemennya bagus juga. Yes, aku suka banget sumpah, apalagi setelah modulasinya itu keluar semua di situ racun-racunnya ya, kemampuan Salma gila. Dan dia nggak terlalu menjerit-jerit kayak berteriak ya. Gitu nyanyinya kan kadang-kadang ya. Orang berpikiran kalau nyanyi berteriak tuh bagus gitu kan. Nggak semuanya harus berteriak, kadang-kadang yes. Nyanyi dengan santai ini aja lagu tuh enak, apalagi kalau udah ngena banget ke hati itu udah best banget best. Itu ini best, karakternya enak, cocok banget sama Salma. Yes, best banget, mulus banget, tapi itu jangan tau kalah mulus. Kurangnya satu doang sih, kayak pendek banget. Coba 3 rep kayak 4 rep gitu ya, gue sawer nih. Ya udah lah ya, lu gak usah nyawer-nyawer sih, kalian juga gak usah nyawer-nyawer. Udah lah, subrek aja channel aja. Ini loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di selanjutnya, bye-bye.